Cek 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 cek. Oke, halo Brazir, kembali lagi dengan saya Snyoga, dan hari ini video terakhir untuk pembahasan Planet Zoo Wildland Animal Pack, teman-teman ya. Di hewan terakhir kali ini yaitu Nelechui, teman-teman ya. Jadi di sini mengakhiri perjalanan showcase kita, teman-teman ya, adalah Nelechui, teman-teman. Antelope ini benar-benar menyoroti tip kami sebelumnya, dimorfisme seksual untuk gaya bervariasi diet tanaman air dan padi yang menyenangkan dan sehat, dan tetap bugar dan membuat percikan di air. Mereka benar-benar tahu bagaimana menunjukkan kepada kita bagaimana hal itu, teman-teman, dilakukan. Aduh, apa sih maksudnya ya? Oke, jadi ini dia Nelechui, teman-teman. Jadi dia antelope, teman-teman. Jadi antelope itu kayak kambing lah ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Wah, saya suka sih modelnya, teman-teman. Emang kayak kambing sih ya. Ini seukurannya ini kayaknya seukuran bongo gitu ya, teman-teman ya. Bongo, terus seukuran sebel antelope kebesaran sih kayaknya sebel antelope ya. Jadi ini agak kecil lah, percaya ya. Wah, oke sih. Lumayan kita dapat antelope baru, teman-teman, spesies antelope baru. Kita di sini mendapatkan spesies hewan semi akuatik ya. Platypus ya, teman-teman ya. Terus ada kapibara, itu masuknya apa ya? Terus kita dapat giant otter juga, itu semi akuatik juga, teman-teman. Kok giant otter, Asian small cloud otter itu ya, teman-teman ya. Terus kita dapat spesies macam-macam sapi gitu, kerbau itu ya. Terus kita ada bangau dan ada si kapibara, teman-teman. Terus ada satu spesies kaiman atau buaya lagi, teman-teman ya. Oke, lumayan lengkap di sini, teman-teman, kita dapatnya ya. Oke, teman-teman. Ini video singkat aja, teman-teman ya. Saya suka modelnya, dan kalau nggak salah ada dua warna deh. Jadi ini kayaknya jantan sih ya. Terus betinanya kayaknya kalau nggak salah itu warna coklat gitu, teman-teman. Coba kita ke sini. Nelechui. Ya, teman-teman ya. Nah, warnanya ada yang kayak lagi coklat gini, teman-teman ya. Nelechui female. Female. Iya, oh enggak ding, emang gini sih. Oh iya, yang female itu kayak lebih kayak gini ya, teman-teman ya. Dia enggak ada tanduk dan dia kayak lebih ke kayak rusa gitu ya, teman-teman ya. Tuh, ini dia perbedaan antara jantan dan betina, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini. Jadi yang di sini sudah dipastikan adalah jantan, teman-teman ya. Oke sih ya. Ini video singkat aja, dan besok hari Senin, teman-teman ya. Kok hari Senin? Tanggal 12 April itu hari Tuesday ya, hari Selasa, teman-teman ya. Ada live stream di Twitch dan mungkin di YouTube juga ada, teman-teman. Jadi di sini adalah Capy Cam charity stream, teman-teman ya. Oke, jadi jam 11 siang ini, teman-teman. Welcome to the Capy Cam charity live stream. Ya, masih intro lah ya. Terus jam 1 siang itu Kapibara Keeper Talk. Wah, ini lama ya live streamnya, teman-teman. Duh, sampai jam 8 PM, teman-teman, gila. Oke. Okay. Kapibara Keeper Talk terus di sini ada Asian Slum ini, terus ada Artfar Keeper Talk. Saya juga enggak tahu ini maksudnya apa, tapi ini, nah ini nih, Separate Wildlife Park, teman-teman. Saya mau lihat nanti di YouTube. Tour dari apa namanya, kebun binatang ini, teman-teman, Separate Wildlife Park ini, teman-teman. Saya mau lihat di YouTube, dan ini besok di live stream lah intinya, sama Planet Zoo gitulah ya, teman-teman ya, di Twitch. Terus ya, ada animal showcase ya, teman-teman ya, Planet Zoo Wildland Animal Pack showcase ya, ada dua part, jadi jam 4 sore sama jam 8 malam, teman-teman. Oke ya, tanggal 12 April DLC Planet Zoo rilis, yaitu Wildland Animal Pack, dan ya, enjoy DLC barunya, teman-teman ya. Besok saya juga akan review, teman-teman ya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel ini. Oke, see you next time, see you next time, see you next time. Bye-bye.